Mengganggu sinyal ya. Baik, anak-anak, selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera, dan salam inspiratif buat kita semua. Mister sangat berbahagia dan sangat senang kembali bisa bertemu secara tatap muka maya, tetapi Mister juga sedih. Kenapa kok sedih, Mister? Ya sedih karena lihat kalian biasanya main nggak bisa main karena harus belajar, ada pelajaran tambahan. Tapi oleh sebab itu tidak usah khawatir, Mister sudah siapkan alternatif. Alternatifnya adalah Mister akan upayakan nanti penggantian jadwal. Mister masih atur waktu supaya nanti kalian bagaimana caranya aktivitas kalian tidak di hari Sabtu, tetapi pada hari-hari sebelumnya, sehingga kalian Sabtu bisa off. Itu harapannya Mister demikian. Ya, ditunggu saja nanti seperti apa dan bagaimana. Baik, pada kesempatan ini kita langsung saja. Pembekalan yang diberikan dan pendampingan belajar untuk kalian, kita akan berdiskusi bersama dan memperdalam kompetensi kita tentang bilangan bulat. Nah, bagaimana bilangan bulat itu diterjemahkan dalam hidup sehari-hari, ya, terhadap apa yang ada di sekitar kalian, ya, yang bisa dihubungkan seperti apa dan bagaimana. Oleh sebab itu, anak-anak, kita akan belajar nanti mengalir pelan-pelan saja, kita saling bantu membantu satu dengan yang lainnya, ya, supaya apa yang kalian pelajari hari ini benar-benar bermakna, ya, benar-benar bermanfaat. Nah, oleh sebab itu sikap duduk, sikap konsentrasi, ya, duduk yang baik, kemudian smartphone-mu atau gadget-mu itu ditaruh di depan, tidak disentuh, tidak bergoyang. Silakan ditaruh gadget-nya, tidak disentuh tangan dan duduknya agak ada jarak. Ya, silakan. Nah. Ya, ini kan bimbingan kita sinkron. Mic-nya siapa? Ini tolong dimatikan. Ayo. Ya, sinkron. Ya, dimatikan dulu. Jadi nanti kita akan persiapan untuk asesmen nasional. Oke, kita akan share screen, ya. Apakah sudah muncul di layar kalian? Belum? Belum, Mister. Belum. Baik. Belum. Kita akan belajar pada konsep bilangan bulat. Ada yang tahu bilangan bulat? Ada yang tahu bilangan bulat? Siapa yang tahu bilangan bulat? Siapa yang tahu bilangan bulat? Sudah ada layarnya sudah ada? Belum. Tidak ada. Belum? Masih belum? Baik. Oke. Belum. Belum, ditunggu. Nah, ada yang tahu bilangan bulat? Bilangan itu apa sih bilangan itu? Saya tanya sama kalian, bilangan itu apa? Kan kamu sudah kelas 5. Kan tahu kamu harusnya sudah paham benar nih tentang konsep bilangan itu apa? Bilangan itu apa? Halo? Ya. Halo? Loh, sudah, yuk. Ya, apa ya, Mister. Ini sudah nyala, sudah menyambung dengan kalian. Sudah. Oke. Sudah ya, saya sudah bisa ya. Nah, sebelum kita masuk pada substansi materi, Mister akan tanya sama kalian, bilangan itu apa sih? Bilangan itu kan konsep matematika untuk melakukan operasi hitung, penjumlahan, dan pengurangan. Ya, mulai dari yang terdiri dari apa? Bilangan bulat positif, bilangan bulat nol atau diam, bilangan bulat negatif. Nah, nanti kita akan bahas bersama. Nah, bilangan bulat sendiri merupakan suatu bilangan
ya, suatu bilangan tak pecahan yang terdiri dari bilangan positif 0 dan bilangan bulat negatif. Bilangan bulat dapat dikelompokkan, ya. Dapat dikelompokkan bagaimana? Dapat dikelompokkan dalam beberapa bagian, yaitu bilangan positif 1, 2, 3, 4, kemudian bilangan 0 tetap, dan bilangan negatif. Berarti kalau negatif berarti berkurang. Nah, yang meliputi apa saja? Bilangan bulat itu kita gunakan dalam apa? Ya, operasi hitung penjumlahan, operasi hitung pengurangan, operasi hitung perkalian, operasi hitung pembagian. Nah, kalau kita membahas materi kita seputar itu ada pembagian, pengurangan, dan seterusnya, maka kita akan menggunakan namanya bilangan bulat. Paham dari sini ya? Oke. Nah, anak-anak semuanya, pada layar screen kalian, di sana sudah tertera penjumlahan dan pengurangan dua bilangan bulat. Pendekatan model garis bilangan, pendekatan pola bilangan, dan pendekatan muatan. Nah, ini materi ini kemarin sudah diberikan di kelas A. Tinggal kalian yang sekarang berada di kelas B. Oke. Nah, kita akan menggunakan dengan pendekatan model garis bilangan maju atau mundur. Oke, maju berarti bergerak ke arah depan, mundur berarti bergerak ke arah belakang. Nah, kira-kira kalau maju ini seperti apa dan kalau mundur seperti apa? Kamu lihat, bilangan bulat yang menandakan jika kalian maju itu tidak dilambangkan dengan tanda plus, yang berarti positif. Ya, berarti kalau mundur apa kalau gitu? Kalau maju positif, maka kalau mundur? Negatif. Negatif. Kalau tetap berarti? Nol. Nol, atau diem ya. Kamu, kita lihat, negatif, mundur. Nah, kalau kita misalnya Mr. Alphon punya satu garis, ya ini sebuah penggaris. Ini ada sebuah penggaris, ya. Arahnya maju. Arahnya maju ke sana, misalnya ini ada bilangan 1 sampai 30. Ya kan? 1 sampai 30, begini kebalik ya. 1 sampai 30. Contohnya, contoh penggarisnya ini. Nah, jika arah maju, jika arah maju, berarti seperti apa? Berarti ini menandakan bilangannya positif, ya kan? Maka jika arah mundur, berarti bilangannya negatif. Kalau tetap ya nol. Ibaratnya ini tengah-tengahnya ini ada, saya kasih ini adalah titik tengah, misalnya titik tengahnya ini adalah titik nol. Titik nolnya di sini. Maka kalau negatif berarti ditambah dilambangkan dengan negatif. Ya, contohnya bagaimana? Pada operasi hitung. Ya. Jadi sama, kalau positif itu lambangnya tanda plus, tambah. Kalau negatif berarti tanda kurang. Nah, maka di sini harus balik arah. Contoh. Jelas semua kita bisa, dan ini soal yang mudah. Anak kelas 1 saja bisa. Tapi apakah kalian sudah paham konsepnya? Nanti saya akan tanya satu persatu. Nah, ini pelajaran satu kelas SD. Tapi saya yakin di antara kalian masih ada yang tidak paham. Dan nanti saya akan buktikan. Tapi setelah penjelasan dan pendalaman materi ini, saya harap kalian benar-benar sudah bisa memaknai. Ya. Ini kan pembelajaran kelas kecil ini. Dan setiap jenjang dipelajari. Sampai di kelas 2, 3, 4 dipelajari. Oke, 2 ditambah 3. 2, kamu lihat. 1, 2. Mobil ini akan berjalan ke arah 2. Nah, sedangkan ditambahkan 3, maka dia akan berjalan tetap lurus. Bergerak lurus, bergerak maju. Dan nilainya 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ini kalau menggunakan lambang bilangan. Nah, ke belakang bagaimana? Kalau ke belakang. Kalau ke belakang seperti apa? Lihat. 2 ditambah min 3. Nike, bernike. Dinyalakan mic-nya. Bernike. Iya, Pak. Oke, bernike berarti kan, Mister. Ini ada satu konsep, 2 ditambah min 3. Nah, kira-kira arahnya seperti apa? Dia akan bergerak mundur. Maju atau bergerak mundur? Mundur. Masa bergerak mundur? Tolong dibantu satu orang. Silakan, siapa yang bisa bantu? Iya, Mister.
Iya, bagaimana konsep pertama masuk pertama itu jalan kedua terus keduanya itu dikurangi 3 jadi minus 1. Oke. Mister tidak tanya hasilnya tapi tanya konsepnya. Itu yang harus kalian paham. Mundur. Dua, ini bilangan apa kok mundur Eren itu? Maju dua, terus mundur. Negatif. Maju terus mundur. Eren, dua ini bilangan positif atau negatif? Positif. Positif, maka arahnya kemana? Maju, mundur. Nah, baru minus tiga. Itu akan mundur. Ini, Nike, perhatikan baik-baik. Nah, Mister sudah buktikan. Ya kan? Berarti kita masih perlu belajar banyak. Operasi hitung bilangan bulat negatif positif saja kita masih belum paham sepenuhnya. Nah ini sudah kelas 5. Maka harus benar-benar dipahami. Oke, Adrian, dinyalakan mic-nya. Adrian, dinyalakan. Oke, baik, Adrian. Silakan kamu amati hitung min 2 plus 3. Min 2 plus 3, ini kan bilangan negatif min 2. Maka arahnya dia maju atau mundur? Adrian? Mundur. Mundur, dengan ditambahkan 3. Tetap mundur, apakah ada maju, berubah balik arah? Ayo Adrian. Mundur ataukah berbalik arah? Adrian? On mic way, berbalik arah. Berbalik arah, karena ada nilai positif. Kita lihat, min 2, ya, minus 2 ini harus kalian pahami benar. Ini sangat sederhana, tapi kalau kalian tidak paham, ya sama, akan tidak, kamu nggak bisa mengerjakan nanti. Nilainya berapa, Adrian? Berarti min 2 plus 3 nilainya berapa? 1. Ya, toh? Oke. Min 2 ditambah min 3. Minus 2 plus minus 3. Saya minta Evelyn. Nyalakan mic-nya. Ya, Mister. Oke. Ini bilangan negatif atau bilangan positif? Negatif. Positif. Berarti hasilnya berapa? Oh, positif, negatif. Berarti minus 2, kalau di dalam sebuah operasi hitung, minus 2 ditambah minus 3 ini nilainya berapa? Menurut Evelyn. Silakan Evelyn, berapa? Evelyn? Ya, Mister. Berapa ini itu? Evelyn berapa? Minus 2? Minus 5. Minus 5, ya dibuktikan. Sudah, nggak usah lama-lama. Oke, ya benar kan? Ini konsep ini yang harus kita pahami dulu. Oke, jadi minus 2 plus minus 3 itu kita ketahui hasilnya adalah minus 5. Bagaimana 2 dengan minus 3? 2 minus 3, Olivia. Nyalakan mic-nya Olivia. Iya, Mister. Oke, hitung. 2 minus 3 ini berapa menurutmu hasilnya? Kelas kecil. Berapa, Nak? Minus 1. Minus 1. Bisa ya? Jadi kita lihat aja, ini kan positif. Positif. Ini juga bilangan positif, tapi di sini ada lambang. Dalam operasinya ada lambang negatif. Tinggal berbalik arah. Ya, ya kan? Oke, lanjutnya. Saya minta ini kepada sebentar, saya minta Messi. Nyalakan mic-nya Messi. Ya, Mister. Oke, Messi. Berapa itu operasi hitung yang ada di layar ponselmu, yang ada di layar gadgetmu itu? Hitungan berapa? Operasinya berapa? Bilangannya berapa? Bilangannya berapa, Messi? 2 minus 3. 2 dikurangi. Hati-hati. 2 dikurangi minus 3.
2 dikurangi minus 3. Ya, saya ulang. 2 dikurangi Irfan. Irfan, dinyalakan mic-nya. Ya, Mister. Berapa hasilnya itu? Irfan, dinyalakan mic-nya, berapa hasilnya? Silakan. Kalau tadi Messi mengatakan ini 2 minus 3. Dari mana 2 minus 3? Oh, 2 minus minus 3. Jadi double minus. Berapa hasilnya menurut Irfan? Operasi hitung ini. Ayo Irfan. Berapa Irfan? Irfan. Ya, Mister. Lalu ini berapa itu hasilnya itu? Hitungan. Bukan ya, Mister. Kamu menghitung itu. Berapa itu nilainya? Dola. Irfan. Lu kan enggak benar, ya kan? Irfan. Irfan. 5, Mister. Dari mana kamu 5 itu? Kalau saya tanya, kita buktikan. Nanti kasih soal lagi ya, Mas kamu. Kamu sudah enggak benar. Kamu enggak perhatikan. Asik main gadgetmu sendiri. Ya. Oke. Perhatikan baik-baik. Kalau dipanggil itu ya bersuara. Kamu lihat, 2 positif dikurangi minus 3 itu kalau dinilaikan dalam operasi hitung nilainya positif. Mengapa demikian? Saya tanya sama Aaron. Mengapa ini hasilnya 5, Aaron? Karena minus di minus sama minus jadi plus. Jadi ya, minus ya. Ketemu minus itu positif. Sudah, bagus. Nah, hati-hati Messi ya, kalau tadi kamu bilang 2 minus 3, hasilnya berapa? Min 1. Kamu salah baca konsep matematika saja, salah baca lambang bilangan, maka nilainya juga akan salah. Kalau kamu mengatakan tadi 2 minus 3, nilainya min 1. Saya tanya sama Devon, 2 minus 3 hasilnya min 1. Benar apa salah, Devon? Benar. Benar, maka konsepnya Messi berarti perlu diperbaiki. Ya kan, ini masih dalam soal seperti inilah. Bagaimana nanti kalau misalnya kamu ketemu soal cerita? Bagaimana kalau soal cerita itu mengandung unsur-unsur tambahan ada di sana, diintegrasikan dengan IPA dan IPS dalam kehidupan kalian sehari-hari? Nanti akan menjadi kesulitan. Oke, lanjut. Ini sama sebetulnya ya, istilah agak percepat. Kalau ini menggunakan anak panah, berarti posisinya ke kanan. Kalau ke kanan berarti tandanya positif. Kalau tetap ya diam. Kalau ke kiri berarti arahnya negatif. Itu aja. Jadi sama, tidak ada bedanya. Kalau menggunakan garis bilangan itu enaknya kalian lebih mudah. Maka ketika nanti kalian menemukan soal sebuah soal cerita apa dan seterusnya, ya problem solving, ya itu kamu cukup menggunakan garis bilangan. Nah, seperti ini kan mudah sekali nih konsepnya kalau kalian lihat. Ya kan, sama hasilnya berapa? Positif 1. Oke. Sama kan? 2 dikurangi 3 itu nilainya sama dengan 2 ditambah minus 3. Tidak ada bedanya. Jadi yang penting adalah kondisinya adalah konsepnya. Konsepnya yang harus kamu kuasai. Ya. Nah, ada satu kesepakatan bahwa dalam operasi yang digunakan adalah operasi penjumlah. Jika ditemui operasi pengurangan, maka teknisnya harus diubah terlebih dahulu menjadi operasi penjumlahan dengan lawannya. Operasi penjumlahan artinya dilanjutkan. Suku pertama merupakan titik yang pertama kali diletakkan pada garis bilangan sebagai titik pangkal anak panah. Kemudian baru dilanjutkan dengan suku kedua sesuai dengan jenis bilangannya. Maka kalau bilangannya positif ya kalian maju aja atau ke kanan, geser ke kanan. Tapi kalau bilangannya negatif, kalian bisa mundur atau geser ke kiri.
Ya, paham ya dari sini ya. Apakah masih ada yang perlu ditanyakan untuk konsep bilangan bulat? Mengerti, Mister. Mengerti. Yang lain? Jelas, Mister. Jelas ya. Ini contoh kan, contohnya kan juga sama ini. Jadi ketika menggunakan, ya kalau sudah jelas ya, Mister sangat senang sekali. Oke, kalau sudah jelas berarti ini Mister Nasa ini cukup. Kita langsung masuk pada pendalaman materi. Mister akan memberikan beberapa muatan soal kepada kalian yang harus kalian selesaikan. Ya, yang harus kalian selesaikan. Oke. Yang harus kalian selesaikan setelah ini. Mas Sambil Mister akan bertanya untuk yang kemarin sudah selesai, sudah dikerjakan? Belum. Saya sudah. Yang kemarin yang nulis itu sudah. Yang aku kirim ke Mister dah, yang aku sudah. Ya. Oke. Ini kok ada Darren? Darren, kamu salah masuk. Darren kelas A sekarang jadwalnya literasi. Kalau sesuai jadwal ya, yang numerasi adalah kelas B. Lah kemarin kelas B juga ada yang keliru. Ngapain masuk literasi? Kan jadwalmu sekarang. Kan kemarin jadwalmu literasi, kok masuk numerasi? Diperhatikan jadwalnya, jangan sampai salah ya. Oke. Ya, kita akan diskusikan kembali. Setelah ini Mister akan berikan muatan soal dan silakan dikerjakan. Soalnya sebentar saya. Oke, silakan masuk kepada ruang kelas classroom-nya AKM. Oke. Sudah? Sebentar, Mister akan masuk di ruang kelas. Kita masukkan di ruang kelas dulu. Sudah nampak? Halo? Belum. Coba dicek di sini. Kan ada dua, iya kan? Ada yang ini. Sudah. Iya, Bang. Ya. Sudah. 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 Sudah dikerjakan ya. Baik, kalau sudah berarti Mister akan input kalau begitu. Saya akan input. Yang ini sudah dikerjakan juga? Dicek dulu semua. Sudah, berarti kita tinggal forum diskusi ya. Bimbingan numerasi 1. Oke, dan seterusnya. Baik, berarti kita langsung pada forum diskusi kalau begitu. Ini ada Nedin. Oke.